Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian kelas 7. Meskipun kita baru satu atau dua kali ketemu dalam tes kemarin itu, dan hari ini alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran untuk yang ketiga ya. Jadi untuk yang pertemuan kali ketiga ini saya sengaja melakukan pembelajaran dengan pertemuan pada media virtual atau Meet. Ya, boleh. Maju, Pak. Pentasku, Meet. Ya, makanya untuk pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak. Saya tidak mengira bahwa anak-anak dalam kegiatan seperti ini bisa diajak dan baik. Kira agak sulit. Daripada kelas 8 ini malah lebih nyaman kelas 7 ya. Oke ya. Pada saya sudah melakukan uji pembelajaran yang saya juga pada halaman hidup saya tentang letak dan luas Indonesia. Jadi saya mohon kemarin pertemuan itu sudah saya dan itu anak-anak sudah melihat. Yang sudah absensi dan yang belum absensi saya anggap jadi nanti anak-anak layar monitor saya dan akan saya berikan nilai plus sendiri. Tapi untuk yang belum bisa bergabung dengan kendala-kendala yang lain, misalkan HP-nya belum nyambung atau begitu, saya kasih kesempatan untuk melihat rekaman pembelajaran pada bagian ini pada halaman YouTube. Anak-anak jelas ya? Ya, mikrofonnya dinyalakan silu. Jelas, Pak. Gitu ya. Ya. Anak-anak memang luar biasa. Saya tahu ini anak pinter-pinter ini. Dunia rumus disong ini, bincang ini rumus disong. Tapi anak-anak sudah bisa berjalan. Saya mohon maaf kalau di dekat saya itu ada meja-meja. Karena memang ini saya di warung, saya sendiri. Tidak apa-apa ya. Oke. Ya. Untuk nanti pembelajarannya akan saya tampilkan pada layar monitor. Pembelajarannya sengaja saya setelkan video saja nanti anak-anak bisa lihat sambil saya panggil nanti. Oke ya. Saya mulai pembelajarannya. Anak-anak tadi sudah saya minta untuk persiapkan buku LKS. Materinya tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kalau kemarin kita bahas tentang letak dan luas Indonesia, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi Indonesia itu yang punya sumber daya alam yang banyak, kira-kira apa saja. Terus kemaritiman, maritim itu laut ya. Berdaya lautnya apa saja itu nanti akan saya ulas, saya sampaikan ada video pembelajaran yang saya putar misalkan sambil saya oke mana siap, sekarang kita lihat. Bentar ya. Belum muncul ya?
Saya ulangi ya, untuk maaf ya, ada iklannya. Karena ini saya putar dari YouTube langsung. Kita mulai lagi. Pinter-pinter. Langsung nyambung kartu. Iya, bertanya. Kalau komen-komenan itu balik kok. Boleh kok. Mikrofonnya itu udah ini. Iya, ini bisa ngaku kan ini kalau mau.
Separuh, Bu. Nggak bisa apa ya, Bu? Uang langsung. Nah, Isu tapi, ya. Cik. Tapi, Dia ini gak bisa melebu, kadang gak bisa melebu. banyak mas kita banyak mau masuk ya gitu. Anak-anak itu loh, sih, maksudnya alat jadi itu kenapa gak bisa melebu. Anu mas kita kafe Hadir kafe. Hadir kafe mereka tahu supaya kita rekam.
Nanti lu kecil. Oke, itu lancar lagi. Terima kasih.
Sini-sini mau share sama saya. Tugas lianin nih. Oleh sama lianin nih. Baik anak-anak sekalian, tadi videonya sudah kita lihat bersama tentang kemaritiman Indonesia. Jadi, tadi sudah kita lihat presentasi sudah selesai. Anak-anak bisa menyaksikan kameranya biar saya untuk akses dari kelas. Kameranya lagi. Nah, Mbak Cindy sudah kelihatan, Mbak Bulan kelihatan, Ima kelihatan, Mbak Siva kelihatan. Orang-orang aku kudung di patah di mana? Mas Gavin, halo Mas Gavin. Purnomo, ayo kita diganti Mas Purnomo. Sama nih Bapak E itu. Iya, nanti diganti ya. Oke, Mas Gavin siap. Ahmad, Mas Gavin juga aktif ini. Kita bikin Pak ini. Ini nanti saya absen ya. Satu-satu. Saya absen dulu untuk. Yang mau bergabung, yang baru bergabung juga tidak apa-apa. Karena ini videonya sudah saya rekam. Sehingga anak-anak nanti yang tidak edit. Oh, ada yang keluar juga sudah. Jom aku sih, ah. Halo, bisa mendengar suara saya? Halo?
Oke. Ini absen ya, sambil saya tanya kalau ada akun yang tidak sesuai dengan namanya. Coba dimatikan dulu yang baru masuk. Nah, ini tak absen dulu ya, satu-satu. Ahmad Udin, coba mana tuh dari Ahmad Udin? Oke, ini sawo ini Ahmad Udin. Nanti yang saya panggil, aplikan mikrofon sambil bilang, ini saya Pak, itu hadir Pak, gitu ya. Oke, saya kontak ibu jiwa. Ya. Oke, terus berikutnya lagi David NR, mana David NR? Tunjuk jari David NR. Saya keluar kok orang absen loh. Mana David NR? David NR? Lupi mau David. Ada. Terus, pokoknya saya absen ya. Fadil Gameng ini siapa? Nanti yang tiba-tiba keluar, nanti bisa masuk lagi dengan mengklik tautan yang sama. Nanti langsung gabung lagi. Ya. Fadil Gameng. Terus, empat ada Panisa Ica. Adil Gami ngasih ini sinten nggih? Adil Gami ini sinten nggih? Saya Pak. Siapa jenenge asline? Udah nanti ini ada Fadil Gaming saya Fadil Maulana Anissa Isa mana Anissa Isa Anissa Isa kamu terus kemudian Isan TRS oke terus IKA IKA sombong IKA. Jadi saya kira cepat kok bang ulang ramalan kita lainnya sekian yang dijual ya pak. Kameranya dibuka saja tidak apa-apa. Ah, moro. Lainnya rupane. Ah, mana itu lama? Jika ah terus. Ikram Deming. Ikram Deming sih. Oke ya, Imron Gaming. Asli jenengmu sapa Mas Imron? Orang amat Imron Gaming gitu ya. Kelas B itu, kelas B itu ganteng-ganteng. Mas David juga ganteng. Oh, Fadil Gaming itu, kancane kok pirang-pirang itu. Terus lanjut lagi ke Irman Ojana ya. Lanjut jari di Irman Ojana, kameranya di Irman. Ya. Ya, Ben. Selanjutnya ada Kamila Putri. Ya, Kamila Putri.
Kameranya nyala. Lupa kasih foto nih. Kali aku tadi di rupane. Oke, okay, ya nanti muncul ya. Nabila. Nabila mana ya? Di rupane. Sebut sebut nama. Ya lainnya di dalam. Di tengkas. Oh, ada ini. Terus berikutnya banyak sekali yang berarti Nila Arifatun Nabiha. Nila Arifatun Nabiha coba. Kasih Pak. Di rumahmu. Wow, ya. Ya, 12. Ini Nahriyati. Hai Pak. Ini mukanya ditunjukkan kamera. Ini dari hati. Mana? Ini dari hati. Oh gitu. Ini namanya siapa Mas? Siapa? Arif. Arif ya. Oke, jadi ini pakai namanya Oke Bu, kayak kamu masih berbangga Pak, kamu berbuat naik gitu ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita ketemu, Nurul Wahida. Saya Pak, tadi rupanya di nah ujungan putih. Terus berikutnya Purnomo, di mana? Aslinya sopo mas jenenge mas? Eh? Ali? Oke, ya. Terus berikutnya Ratna Alia. Ratna Alia coba tujuh seri. Rupanya di kameranya di sini. Oke, Risma Aura. Mana Risma Aura? Ujung dulu. Terima kasih. Ya. Sheila Abel. Coba dimatikan ya mikrofonnya yang masih nyala. Mikrofonnya yang masih nyala coba. Oke, sudah mati. Terus kemudian terus Sheila Abel di Sheila Abel. Oke. Okay. Si Batul Aziza. Wah, bukan tadi. Iya, tadi. Iko Rayem boleh ya, Bu? Bu Master ya, Bu? Kopi. Oh, ya. Tadi mau mana? Masker nomor itu kok dari wong loro kacang dumpil. Ya, sudah saya tes. Cindy Aulian di mana Cindy ini? Oke. Okay. Nah, di rumah nih. Kembali rumahmu loh, guys. Ya, di tempat oh, cantiknya gitu loh. Tapi, aku malah gambarnya pasang gue ini. Terima kasih Mbak Siti dari tadi yang pertama hadir saya lihat itu Mbak Siti ya. Kalau ke kopi sana suaranya seperti ini. Siva Nurmawati. Hadir Pak. Di mana? Di. Kudungnya kuning Pak Bang itu. Kudungnya
untuk identifikasi ya. Ya, betul. Terus berikutnya tukar 123 di tukar 123 namanya siapa mas? Muhammad Khairul Mukminin. Muhammad Khairul Mukminin. Pakai HP ibu. Tidak apa-apa mas, tidak apa-apa. Terima kasih ya mas ya. Satu suruh. Menjaga tegangan. Berikutnya umroh itu kasana. Umroh itu kasana. Sekitar lainnya. Kita mau tekan. Nah, mau jasa ditutupi. So, keluar ini tutupi. Mas Imron ini gak usah ngetek semua orang-orang tak cek kalau orang lain Mas Imron ini. Dan cekal wajib tak tangkap tenang. Gak boleh ribut nih gue grup. Jadi ada sebagainya ya. Ada sama Mas Imron. Dari sekian anak ada yang belum saya panggil. Ada? Ada yang belum? Tapi saya Vanessa Ica. Oke, Vanessa Ica. Ada lagi yang belum saya panggil? Absensi saya sudah ada 23 anak yang hadir, berarti lebih dari sekarang sudah 7. Jadi bahkan yang saya buat tadi pagi, sudah di oleh anak-anak disambut dengan baik. Pelajarannya meskipun cukup menyenangkan daripada hanya diberi tugas dan nanti setelah ini anak-anak bisa ngobrol di sini sudah nanti kita buka makanan itu boleh ada tangan yang saya buat saya latihkan pembelajaran ya. Oke, nah anak sekalian pada pertemuan berikutnya nanti juga saya akan membuat seperti ini biar anak-anak lebih senang dan sebetulnya saja. Kira-kira gede nanti cah, enak ketemu ini ya, gue nak duit tugas. Enak ketemu ini ya. Jadi sesuai ketemu ini ya. Nah, enak kiko pak, sobat ini. Kiko ini sama, masih senang orang kok enak kiko. Oke, boleh ya sekarang karena pembelajarannya kan sudah selesai pada materi kita tidak apa-apa. Ya. Berarti besok itu kita ketemu lagi seperti ini. Oke. Okay. Nanti tugasnya anak-anak ya di NKS itu ada tugas seperti kemarin teman saya mengajarkan di apa? Itu ada soal pendalaman di LKS itu nanti dikerjakan gitu. Nah, terus nanti setelah ini potensi sumber daya alam dan kemaritiman nanti dikerjakan di LKS saja. Tadi di layar monitor soal tadi itu tidak usah dikerjakan, yang dikerjakan yang bulan tugas ya halaman 35. Kurang-kurang pasti gak boleh mati betul. Ya, pokoknya karena saya belum pegangan dulu, jadi halamannya tidak sama dengan anak-anak. Maka buku itu nanti diidentifikasi dulu. Itu materinya tentang Kepulauan Indonesia yang kedua ini tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, nanti anak-anak identifikasi sendiri. Barang ini RKS baik, merasa dipoto. No. Jadi kan hadiratmu itu di level 11 saya. Gitu oke. Oke, ini rekamannya saya tutup nanti ya anak boleh ngobrol. Boleh. Ini ruangannya masih saya tutup ya bermain. Waktu bermain. Oke. Terima kasih atas perhatian anak-anak kali ini. Semoga anak-anak tetap sehat.
harus berkurang virus ditayang di mana-mana. Sekali lagi terima kasih anak-anak kelas 7 ada di luar biasa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.